Ya karena gue di situ gue gemuk, jadi gue harus maunya foto yang baru. Iya. Foto yang baru lah kita sama anak-anak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Yang anak-anak tadi berenang kan? si Wendy kalau ngomong suka lucu. Eh, di rumah ini ada TV 80 inch dari Ruben. Masa? Tapi gue kemarin ditelepon dari toko elektronik ini belum bayar ya buat. Orang deh, lagi beli pak, lagi beli TV-nya pakai cicilan. Gak usah baca-baca, dia kan dikandungin. Karena kalau gue dibeli sama 80 inch. Ini aja lu bawa. Iya, belah aja yuk, belah kayaknya kegedeannya 80 inch yuk. Belah aja yuk lu 40-40. Eh, itu aja TV masuk ke sini susah. Apalagi rumah gua. Nah. Dih, inget gak sih waktu itu lu pada di rumah gua begini kecuali Igun gak ngikut. Ada dong, Wendy. Ada. Wendy. Gak usah masuk deh, aku baru ganti spray nih. Iya. Lu set. Gun, akhirnya lu kenapa pilih rumah ini? Mungkin karena murah ya, Gun? Iya, pertama karena murah. Jujur, pertama karena rumah, murah. Karena gue tuh pengen punya rumah 500 meter. Kalau gue 500 meter di Pondok Indah atau di Menteng, di Cipete, duitnya nggak cukup, Oma. Gue mah hidup ngejalanin yang mampu-mampu aja, gitu. Kan salah satu pertimbangan nih. Iya. Iya kan? Kan lu banyak dikenal orang, banyak temen. Kenapa nyari tempat yang parkir aja susah gitu? Iya, karena gue gak demen rumah gue diramein. Gue gak demen orang pada datang ke rumah gue tuh gue gak demen. Kan rumah gak mau diramein. Iya. Ini kan kampung kan rame. Iya. Kalau komplek kan lebih tenang, lebih sepi. Nah, gue tuh kemarin 10 tahun udah pernah tinggal di klaster. Rumah yang gak ada pagernya. Tahu gak lo klaster? Tahu, yang ada pagar gak ada tembok. Iya, gak ada pagernya kan. Nah, gue tuh pengen rumah tuh yang ada pagernya gitu. Jadi ini gue beli rumah ini nih ya. Ya lu beli, mendingan lu beli ini tempat ke toklas ya. Kan banyak pagar biasanya tuh. Ya, lu nyari pagar doang. Ini lo tau gak, ini gue beli rumah ini. Gue mimpi punya rumah warnanya hitam putih. Oh, gue kebangun pagi, subuh, sholat subuh. Gue kebangun, gue ngeliat Instagram. Bener, sholat subuh. Iya, gue sholat subuh. Alhamdulillah ya Allah. Iya kan, gue lagi di situ deh pokoknya udah. Terus gue ngeliat handphone gitu kan. Gue liat handphone ada rumah ini. Siangnya gue kemari. Sorenya udah deal rumah ini. Gue ngikutin lu pindah sana, sini, rumah ini itu. Iya. Sekarang nih gue lagi bangun, ini... jujur, gue bukannya sombong. Gue kan artis terbaik lah di Trans. Iya. Iya kan. Jadi gue nih sekarang lagi bangun rumah di Menteng. 1000 meter. Terus tapi baru jadi 5 tahun lagi. Nah ini terus buat apa? Transisi sebelum Menteng. Oh, jadi ini sekarang udah mulai dibangun, yang di Menteng udah mulai dibangun. Beneran lu? 1000 meter. Beneran? Ya, jadi ini gue di sini 5 tahun sampai rumah itu kelar. Beneran lu? Bener. Menteng atas kereta menteng kan? Pulau. Menteng pulau.